Seorang kakek yang biasa mencari batu kerikil sungai ditemukan tewas terseret sejauh 60 km dari tempatnya mencari nafkah. Inilah momen ketika tim SAR gabungan mencari Sumarham, kakek berusia 60 tahun yang dilaporkan menghilang di Sungai Lematang, Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Korban memang mencari nafkah di tempat ini setiap harinya. Ia mengumpulkan batu kerikil di dasar sungai. Setelah 3 hari pencarian, Sumarham ditemukan mengapung di pinggir sungai yang jaraknya sekitar 60 km dari lokasi terakhir korban terlihat. Saksi menduga perahu bermuatan batu yang ditumpangi Sumarham terbalik dan menimpa korban. Ia lalu tenggelam dan hanyut. Jasad lansia ini kini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Thank you.